Oshinoko merupakan anime baru yang rilis pada musim sekarang. Anime ini menceritakan tentang sisi lain dari dunia idol. Karena beberapa alasan anime ini jadi booming dan bahkan sempat menggeser VMAB sebagai anime terasa di My Anime List. Oleh karena itu, kali ini Mr. Cilon anime fans ingin berbagi alasan kenapa kalian harus nonton anime Oshinoko. Oshinoko merupakan manga Jepang karya dari Aka Akasaka dan ilustrasi oleh Mango Yokoyari. Manga ini sudah terbit melalui majalah Weekly Young Jump sejak April 2020. Dan untuk adaptasi animenya tayang pertama kali pada 12 April 2023. Jadi apa alasan yang mengharuskan kita menonton anime Oshinoko? Buat kalian yang ingin tahu, kalian bisa melihat beberapa alasannya di video berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Alasan kenapa harus nonton Oshinoko yang pertama adalah karena jalan ceritanya yang unik. Jadi, anime ini bercerita tentang idol terkenal yang bernama Ai Hoshino. Meskipun umurnya masih 16 tahun, tapi ia sudah memiliki anak kembar. Meskipun anime ini mengangkat tema idol, namun sepanjang cerita hampir sedikit yang berhubungan dengan idol. Seperti tarian atau nyanyian sangat sedikit. Kebanyakan cerita yang diangkat itu sisi lain dari dunia idol yang tidak kita ketahui. Tentunya, hal tersebut berbeda dengan anime idol yang biasa kita tonton. Alasan kenapa harus nonton Oshinoko selanjutnya, karena anime ini merupakan plot twist yang mengejutkan. Jadi, kedua anak Ai Hoshino ini merupakan seorang reinkarnasi dan salah satu anaknya yang bernama Aqua Hoshino dulunya hidup sebagai seorang dokter yang bernama Garou. Garou berinkarnasi jadi anak Ai Hoshino karena dulu ia dibunuh oleh fan fanatik Ai Hoshino. Selain Garou, pada awal episode juga Ai Hoshino mati karena dibunuh oleh fan fanatiknya. Tentunya momen kematian Ai ini sangat mengejutkan bagi para penonton. Alasan kenapa harus nonton Oshinoko berikutnya adalah karena hubungan setiap karakternya yang menarik. Karakter di anime Oshinoko itu ada banyak. Jadi kita cuman akan membahas hubungan karakter utamanya saja. Jadi Ai Hoshino itu merupakan seorang idol terkenal. Ia datang ke rumah sakit tempat Garou bekerja dan Garou berjanji akan membantu Ai melahirkan. Namun Garou dibunuh dan bereinkarnasi menjadi anak Ai yang bernama Aqua. Sedangkan untuk anak Ai yang lain yaitu Ruby merupakan seorang reinkarnasi juga seperti Aqua. Nah untuk Ruby dulunya ia merupakan seorang anak yang dirawat di rumah sakit tempat Garou bekerja. Dan anak tersebut sangat dekat dengan Garou tapi ia mati karena penyakit dan bereinkarnasi jadi Ruby.
Kemudian anime Oshinoko tidak menjual fan service. Biasanya anime idol itu identik dengan karakternya yang cantik serta seksi, lalu tarian dan nyanyiannya. Banyak wibu atau otaku yang menjadikan karakter idol sebagai waifu mereka. Namun di anime Oshinoko ini, meskipun anime dengan tema idol, tapi jarang memperlihatkan adegan idol. Kebanyakan lebih ke drama antara hubungan keluarga dan balas dendam. Jadinya anime ini tidak menjual fan service. Alasan yang terakhir, karena anime Oshinoko punya hubungan dengan serial Kaguya-sama, Love is War. Buat kalian yang tidak sadar, ternyata serial Oshinoko dan Kaguya-sama Love is War pengarangnya sama. Jadi ada beberapa karakter di dua serial tersebut yang punya hubungan, contohnya si Roni Viril yang merupakan teman sekelas Ruby di SMA adalah adik dari si Ronoi Karomo, karakter pendukung di manga Kaguya-sama. Jadi buat kalian yang suka serial Kaguya-sama, wajib nonton Oshinoko. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!